Diketahui Dr. Masaichi Fukushi adalah ahli patologi medis yang lahir pada tahun 1878. Ia mempelajari tentang tanda-tanda seperti kutil dan cacat pada kulit manusia pada tahun 1907. Parahnya, ia menjadi tertarik pada tato dengan menemukan bahwa adalah mungkin untuk lebih mudah membandingkan pergerakan pigmen melalui studi tentang pergerakan pigmen pada manusia yang diterapkan pada kulit tato. Dia lebih lanjut menemukan bahwa kulit yang menembus jarum mencegah terulang sifilis pada kulit yang baru ditato dan semakin meningkat minatnya pada seni tato, dan muncullah ide gila tersebut. Pada tahun 1920, Dr. Fukushi memperoleh posisi di Rumah Sakit Mitsui Memorial di pusat kota Tokyo. Rumah Sakit Mitsui adalah badan amal yang melayani kelas bawah, dan ketika orang bertato itu meninggal karena penyakit atau usia, Fukushi melakukan otopsi dan mengambil kulit mereka kemudian ia simpan.